Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inung, apa kabar? Selamat bergabung kembali bersama saya Alfian. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang seputar teknologi atau tentang smartphone. Tapi kali ini saya tidak akan unboxing HP terbaru, tapi saya akan mengajak teman-teman membandingkan dua HP ini, antara Vivo S1 atau Samsung A50. Karena kedua smartphone ini mempunyai spesifikasi dan bentuk yang mirip, dengan harga juga yang relatif tidak jauh beda. Mungkin buat teman-teman yang lagi galau atau lagi bingung menentukan pilihan, ada baiknya menonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel saya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru. Oke, langsung saja kita akan review kedua HP ini. Nah, ini dia Samsung A50 dan Vivo S1. Kedua HP ini memiliki desain dan bentuk yang hampir mirip. Mulai dari ukuran HP-nya, besar layar, desain bodi, letak kamera depan maupun belakang, dan fitur-fitur di dalamnya. Bahkan, harga kedua HP ini tidak jauh berbeda. Samsung A50 dibanderol dengan harga 3,4 juta, sementara Vivo S1 dibanderol dengan harga 3,6 juta. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Mulai dari bagian depannya, Samsung A50 memiliki layar 6,4 inch, rasio 19:5:9. Sedangkan Vivo S1 memiliki layar 6,38 inch dengan rasio 19:5:9 juga. Yang artinya kedua HP ini hampir sama besar. Samsung memberi nama layarnya dengan sebutan Infinity U AMOLED, sedangkan Vivo memberi nama layarnya dengan sebutan Ultimate U Screen. Intinya kedua HP ini mempunyai layar yang sama lebarnya. Bezelnya sangat tipis dan masih sedikit ada poni berbentuk huruf U di tengah untuk menempatkan kamera depan atau kamera selfie-nya. Kemudian pada bagian samping kirinya, kedua HP ini memiliki posisi tombol yang sama, mulai dari tombol power, tombol volume up, dan tombol volume down. Kemudian pada bagian kanannya, sama-sama ada tempat kartu SIM dan memori atau SIM tray. Tapi ada tombol lagi untuk Vivo S1 ini, yaitu tombol Google Assistant. Jadi Vivo menambahkan tombol bantuan atau semacam shortcut gitu untuk mempercepat akses ke Google. Mungkin ini seperti tombol Bixby pada Samsung S series. Pada bagian bawahnya juga relatif sama, mulai dari speaker, port charger, mic, dan earphone jack. Cuma pada Samsung A50 sudah menggunakan port USB Type-C, sementara Vivo S1 masih menggunakan port USB Type Micro B. Menurut saya agak aneh sih, karena Vivo masih konsisten menggunakan port USB Type Micro B pada semua HP terbaru yang diluncurkannya. Kedua HP ini juga sudah dibekali layar Super AMOLED Full HD Plus dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. So, pastinya kedua HP ini sangat elegan dan nyaman digunakan untuk menonton video ataupun bermain game. Kemudian pada bagian belakangnya, kedua HP ini terlihat seperti terbuat dari kaca. Tetapi kenyataannya tidak. Samsung maupun Vivo menggunakan polikarbonat, yaitu campuran antara plastik dan kaca sehingga tetap terlihat mewah, tapi tidak mudah pecah. Kedua HP ini sama-sama memiliki warna yang menarik hati dan keren, karena sama-sama menggunakan warna yang bergradasi. Di sini saya membeli Samsung A50 berwarna black, sementara Vivo berwarna cosmic green. Kedua HP ini akan semakin terlihat elegan ketika terkena sinar. Black color pada Samsung A50 menjadi seperti pelangi, warna-warni gitu. Dan warna cosmic green pada Vivo S1 terlihat bergradasi biru ke hijau-hijauan. Intinya kedua HP ini benar-benar mewah kelihatannya. Jadi untuk teman-teman yang suka HP berdesain mewah, kedua HP ini sangat cocok untuk kalian miliki. Kemudian beralih ke bagian kamera. Samsung maupun Vivo sama-sama menggunakan triple rear kamera dan posisinya hampir sama, yaitu di pojok kiri atas. Mungkin spesifikasinya saja yang agak berbeda. Pada Samsung A50 dibekali kamera utama 25MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera sensor 5MP. Sementara Vivo S1 dibekali kamera utama 16MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera sensor 2MP.
Sementara pada kamera selfie-nya atau kamera depannya, Samsung menyematkan kamera beresolusi 25MP dan Vivo menyematkan AI kamera beresolusi 32MP. Cocok untuk kalian yang suka foto-foto menggunakan kamera depan atau kamera selfie. Selain itu, Samsung maupun Vivo sudah membekali kedua HP ini dengan fitur sidik jari yang diletakkan di layar atau in-display fingerprint, sebutan untuk Samsung. Sementara Vivo menyebut teknologinya dengan sebutan Screen Touch ID. Pada Vivo S1 telah dilengkapi dengan efek-efek animasi ketika kita akan membuka kunci layarnya, jadi akan menambah nilai estetika pada HP ini. Kemudian beralih ke bagian dapur pacu. Samsung A50 menggunakan chipset Exynos 9610 10 nanometer, RAM 4GB dan storage 64GB. Sementara Vivo S1 menggunakan chipset MediaTek Helio P65, RAM 4GB dan storage 128GB. Skor AnTuTu kedua HP ini juga hampir sama, sekitar 144 ribuan. Yang artinya kedua HP ini mampu memainkan game-game yang lagi booming saat ini seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan game lainnya. Tidak hanya itu, Samsung maupun Vivo juga telah membekali produk mereka ini dengan baterai yang lumayan besar. Samsung A50 menggunakan baterai sebesar 4000 mAh dengan sudah support fast charging. Sementara itu, Vivo S1 menggunakan baterai yang lebih besar lagi, yaitu 4500 mAh, dual engine fast charging yang diklaim bisa mengisi mulai dari 0% hingga 100% hanya dalam waktu sekitar 2 jaman saja. Nah, mungkin cukup sekian perbandingan singkat kedua HP ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang lagi bingung mencari HP kelas menengah. Jika ada pertanyaan, HP mana terus yang lebih unggul? Yang kanan atau yang kiri? Jawabannya ada pada diri teman masing-masing, karena kebutuhan HP atau kebutuhan gadget teman-teman berbeda-beda. Jadi tinggal menyesuaikan antara selera dan isi kantong yang ada. Saya Alvin Anhar, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalau bisa share juga ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.